Aparat kepolisian Polsek Jatiuwung Polres Metro Tangerang Kota menangkap dua kurir serta satu orang bandar narkoba jenis sabu-sabu antar provinsi. Terungkapnya jaringan pengedar sabu ini bermula saat polisi menangkap dua orang kurir berinisial DB dan MD. Keduanya ditangkap saat sedang mengedarkan sabu-sabu di wilayah perbatasan kota dan Kabupaten Tangerang. Setelah melakukan interogasi terhadap kedua pelaku, polisi akhirnya menangkap seorang bandar sabu-sabu berinisial M di rumah kontrakannya di wilayah Lewisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari pengakuan para pelaku, sabu-sabu seberat hampir 100 kg ini merupakan milik seorang narapidana yang mendekam di salah satu lapas di wilayah Tangerang. Mereka mengaku hanya sebagai kurir dan peredarannya pun dikendalikan dari balik jeruji besi. Saat ini petugas tengah mendalami pemeriksaan terhadap para pelaku dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap bandar besar yang memasok barang haram tersebut. Pengungkapan ini informasi dari masyarakat. Jadi masyarakat ini menginformasikan ke tim ya, bahwa ada seseorang yang sering jual narkoba, paketnya kecil-kecil ya, paket hemat 200 ribu, jenisnya adalah jenis sabu. Para pelaku akan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang, Banten.